Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba merekomendasikan beberapa baterai yang sering saya uji coba dan sering saya pakai untuk mengganti baterai-baterai yang telah rusak. Baterai-baterai ini adalah baterai yang cukup sakti, kuat, awet, dan tahan lama. Walaupun kesaktian baterai-baterai yang saya rekomendasikan ini juga relevan dengan kesaktian harganya. Tapi jika kalian memakai salah satu di antara baterai yang telah saya rekomendasikan ini, kalian pasti puas memakainya. Dan kita akan memulainya dari baterai yang pertama. Baterai yang pertama di sini ada baterai Viz. Baterai ini sangat sering sekali saya pakai. Mungkin saya memakainya sudah bertahun-tahun dari dulu, sangat fenomenal. Dari zamannya handphone-handphone masih memakai handphone Nokia, sampai BlackBerry. Bahkan ini adalah beberapa baterai Samsung lama. Mungkin ini adalah baterai yang saya adakan dari tahun 2018. Karena Viz ini memang tahan lama, dan dia juga tetap stabil kekuatannya walaupun lama tidak dipakai. Beda dengan produk yang lain, kadangkala produk yang lain itu baterai belum dipakai tapi baterai itu sudah rusak terlebih dahulu. Tapi untuk Viz ini beda, dia memang punya kualitas yang lebih unggul daripada baterai-baterai yang lain. Kita akan mengujinya untuk baterai ini. Ini adalah baterai Xiaomi. Kita akan menilainya yang pertama adalah dari sisi beratnya. Semakin berat baterai itu, semakin berbobot baterai itu, maka baterai itu akan semakin bagus. Dan Viz ini memenuhi persyaratan untuk bobotnya. Dan lebar, panjang, serta tebalnya itu sesuai dengan size ukuran baterai aslinya bawaan HP. Harus sesuai. Kalaupun memang agak tebal karena dia adalah double power, itu lebih bagus lagi karena jumlah lithium di dalamnya akan lebih optimal. Walaupun masih ada beberapa seri untuk baterai Viz ini yang kadang-kadang ukurannya masih lebih kecil daripada ukuran baterai bawaan HP-nya. Tapi itu tidak jadi masalah karena secara kolektif baterai ini sudah memenuhi kriteria bahwa baterai ini di atas rata-rata baterai yang ada. Inilah baterai Viz, salah satu baterai yang saya rekomendasikan untuk kalian semua. Baterai yang cukup kuat, awet, dan tahan lama jika kalian memakainya untuk mengganti baterai-baterai kalian yang telah rusak. Kita akan melanjutkan ke baterai yang kedua. Yang kedua, di sini ada baterai Raki Panda. Raki Panda juga salah satu merek yang sering saya pakai. Apalagi untuk saat ini, saya sangat sering memakainya Raki Panda karena memang punya kualitas yang di atas rata-rata. Ya, bisa dikatakan baterai ini cukup sakti. Tapi kesaktian baterai-baterai ini juga sesuai dengan kesaktian harganya tadi. Memang harganya yang cukup lumayan. Untuk beratnya, sesuai dengan berat atau bobot bawaan HP-nya, hampir sesuai, kurang lebih sama saja, atau bahkan bisa lebih berat. Kita bisa mengujinya atau bahkan bisa menimbangnya secara langsung, membandingkan satu baterai dengan baterai yang lainnya jika kalian mempunyai lebih daripada satu, atau membandingkan dengan baterai bawaan HP. Untuk beratnya sangat berbobot dan ukurannya juga sesuai dengan size bawaan HP-nya, dari panjangnya, lebarnya, serta tebalnya sesuai dengan bawaan HP-nya. Dan saya merekomendasikan ini, Raki Panda, salah satu rekomendasi dari saya. Memang kualitasnya bagus dan bisa dibuktikan sendiri kebagusan dan kesaktian baterai ini. Kita akan menuju baterai yang ketiga. Baterai yang ketiga ini adalah baterai Life Future atau LF. Baterai ini juga sering saya pakai. Baterai ini juga salah satu alternatif untuk mengganti handphone-handphone yang sudah rusak yang masuk di tempat servis kami. Maksudnya itu adalah rusak baterainya ya. Dan kita akan melihati baterainya. Kita buka dulu baterainya. Kita akan melihat penampakan baterai LF ini. Seperti biasa, kita akan mengujinya dari bobotnya terlebih dahulu. Seperti biasa, bobotnya memang di atas rata-rata. Seperti halnya baterai Viz dan baterai Raki Panda tadi, bobotnya ini juga terasa sangat berat juga. Baterai ini juga salah satu baterai yang sering saya pakai untuk mengganti baterai-baterai yang telah rusak. Dan saya telah membuktikannya kalau kemampuannya memang di atas rata-rata. Untuk beratnya lumayan berat, tapi sayang kadangkala kita memenuhi beberapa seri di handphone tertentu. Untuk baterai LF ini kadang ukurannya belum sesuai dengan ukuran bawaan HP. Mungkin ini sebuah kritikan untuk LF juga agar mengoptimalkan dalam hal ukuran.
Inilah baterai LF, salah satu baterai yang saya rekomendasikan untuk kalian semua jika ingin mengganti baterainya. Ini adalah salah satu alternatif untuk mengganti baterimu. Dan kita menuju baterai yang keempat. Baterai yang keempat ini kita ada baterai dengan merek Hippo. Hippo ini adalah salah satu baterai juga yang sudah lama, yang cukup fenomenal juga. Saya juga sering memakainya. Dari zaman dulu juga Hippo sudah ada. Sudah lama sekali Hippo ini eksis sebenarnya. Saya juga sering memakainya di zamannya masih banyak handphone menggunakan handphone BlackBerry. Sampai sekarang dia masih eksis dan memang kemampuannya juga bagus, di atas rata-rata. Karena saya sudah membuktikan beberapa kali menggunakan baterai Hippo ini, memang dia sangat bagus sekali. Dari beratnya dia optimal sesuai dengan bawaan HP. Dari sisi panjang, lebar, serta tebalnya juga optimal. Yang pasti baterai Hippo ini cukup recommended untuk mengganti handphonemu apabila mengalami rusak di bagian baterainya. Dan kita akan melanjutkan baterai yang berikutnya. Baterai yang kelima. Baterai yang kelima ini ada baterai dengan merek Cortec. Baterai ini adalah baterai yang cukup baru. Mungkin saya baru memakainya beberapa kali saja. Cortec ini adalah merek baru dengan kualitas yang sangat mumpuni, bagus, kuat, awet, dan tahan lama. Dari sisi beratnya sendiri sangat berbobot, sangat berat untuk serinya ini, BN54 ini serinya. Ini cukup berbobot, untuk kemasannya sangat rapi, dan untuk ukurannya juga sesuai dengan size-nya, baik lebar, panjang, maupun tebalnya itu sudah sesuai dengan size-nya. Menurut saya baterai ini cukup recommended untuk dipakai teman-teman yang ingin mengganti baterainya apabila baterainya mengalami rusak. Mungkin ini adalah salah satu alternatif untuk mengganti baterai kalian. Baterai Cortec adalah salah satu baterai yang cukup sakti dan recommended untuk kalian pakai. Sesakti harganya juga sih. Tapi itu semua akan dibarengin dengan kemampuan dan kualitas yang cukup sakti juga. Kalian bisa membuktikannya sendiri. Dan kita akan menuju baterai yang berikutnya, yaitu baterai yang ke-6. Di sini baterai ke-6 ini ada baterai BuddePad. Baterai BuddePad ini adalah baterai yang cukup baru juga. Mungkin ini adalah satu-satunya baterai yang tidak double power yang saya rekomendasikan untuk kalian. Karena mungkin baterai ini adalah baterai yang tidak double power, tapi mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Saya sudah membuktikannya beberapa kali menggunakan baterai BuddePad ini. Memang kualitasnya cukup bagus untuk ukuran baterai yang tidak double power dan dengan harga yang lebih kompetitif daripada baterai-baterai yang double power. Baterai ini mungkin menjadi salah satu alternatif untuk kalian ketika ingin mengganti baterainya apabila baterainya mengalami masalah. Untuk bobotnya sendiri, baterai ini cukup bagus, cukup ada bobotnya, cukup berat. Untuk ukuran size-nya juga bagus, hampir setara dengan bawaan HP-nya. Untuk seri ini, untuk panjang, lebarnya, maupun tebalnya, sesuai dengan ukuran baterai bawaan HP-nya. Ini mungkin salah satu alternatif untuk mengganti baterai kalian apabila mengalami masalah. Jika ingin mengganti baterai dengan yang bentuknya seperti original atau tidak double power atau bentuk merek seperti halnya V, Seragi Panda atau yang lainnya tadi sebelum-sebelumnya yang menggunakan merek-merek tertentu. Dan kita lanjutkan baterai yang ketujuh. Baterai yang ketujuh ini ada baterai Welcome. Baterai merek ini juga cukup lama dan juga cukup fenomenal juga. Merek Welcome ini sudah ada sejak dulu. Sudah lama sekali merek Welcome ini. Cuman biasanya untuk mendapatkan merek Welcome ini kita harus melalui distributor Welcome sendiri. Tidak dijual bebas di pasaran. Mungkin ada 1-2 yang dijual, cuman itu sangat jarang sekali. Kita akan mencobanya. Untuk beratnya sendiri atau bobotnya ini cukup berat untuk seri ini. Cukup berat ya, cukup berbobot saja sesuai dengan kualitasnya juga, karena harganya juga lumayan juga ini untuk merek Welcome ini. Untuk size, ukuran, panjang, lebar, serta tebalnya
lumayan juga, optimal juga. Untuk Wilcom sendiri memang saya jarang memakainya karena memang untuk mendapatkan baterai ini harus melalui distributor resminya Wilcom. Cuma saya jadikan salah satu alternatif apabila tidak ada baterai-baterai yang lain, saya menggunakan baterai Wilcom. Tapi baterai ini cukup recommended dan cukup bagus untuk digunakan apabila kalian ingin menggunakan baterai ini. Baterai ini cukup bagus dan cukup layak digunakan untuk mengganti baterai kalian yang telah rusak. Dan kita akan melanjutkan baterai yang ke-8. Baterai yang ke-8 ini adalah baterai yang cukup lama juga, yaitu adalah merek Pro Power. Baterai ini sudah lama ada di pasaran sebenarnya, cuman mungkin masih jarang yang tahu baterai Pro Power ini. Mungkin ada sebagian orang yang belum tahu karena memang tidak begitu populer untuk sekarang ini. Tapi baterai ini pernah juga menjadi baterai yang cukup populer ketika masih zamannya di handphone BlackBerry. Itu Pro Power ini cukup banyak diminati juga. Dia adalah double power juga. Cuman di sini kelihatannya tulisannya ini berlebihan karena ini tertuliskan 7500 mAh. Padahal baterai ini hanya berkapasitas 5000 mAh saja. Dan tidaklah mungkin baterai ini bisa mencapai 7000 mAh bahkan melebihi 7500 mAh. Karena persyaratan untuk meningkatkan mAh-nya yaitu harus meningkatkan fisiknya. Dari sisi panjangnya, lebarnya, dan tebalnya harus lebih daripada kapasitas aslinya. Kita bisa bayangkan saja, andaikan kapasitasnya memang 7500 mAh, berarti baterai ini harus ditambahkan kurang lebih 50% dari bentuk fisiknya. Kita bisa membayangkan betapa besarnya baterai ini setelah ditambahkan 50% dari bentuk fisik asli baterainya. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa semakin besar baterai, maka kapasitasnya pun akan semakin besar. Semakin kecil baterai itu, maka kapasitasnya semakin juga kecil. Tidaklah mungkin ada dua baterai yang fisiknya sama, tapi satu baterai itu mempunyai kapasitas mAh yang lebih besar. Ini juga merupakan kritikan bagi produsen baterai bahwa penulisan tinggallah penulisan. Jangan sampai penulisan mAh itu melebihi kapasitas aslinya atau berlebihan. Tapi terlepas daripada itu, baterai untuk Pro Power ini mempunyai kualitas yang cukup lumayan, cukup optimal juga, hampir setara atau bahkan bisa melebihi kekuatan baterai bawaan HP-nya. Karena memang mAh-nya itu kemungkinan itu kurang lebih di kisaran 5000 mAh. Karena kapasitas baterai ini cukup lumayan dan bagus. Cuma di sini saya selalu mengkritisi tulisan mAh yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan kapasitas baterai aslinya. Kalaupun memang dia melebihi kapasitas aslinya, tentu saja paling tidak itu paling melebihinya tidak akan lebih daripada 50 mAh aja. Bayangin aja, tidak akan lebih daripada 50 mAh. Artinya itu kapasitas fisiknya itu udah setara dengan bentuk kapasitas fisiknya bawaan HP. Karena kalau melebihi itu tidak bisa dimasukkan di dalam handphonenya. Baterainya akan terlalu besar nantinya. Maka harus sesuai dengan size-nya. Tapi terlepas daripada itu, ini adalah salah satu rekomendasi yang saya rekomendasikan untuk kalian. Baterai ini cukup bagus, cukup recommended, dan kapasitasnya memang sesuai dengan bawaan HP. Kalau dipakai, dia lumayan kuat, awet, dan tahan lama. Inilah baterai terakhir untuk kalian. Semoga bisa membantu kalian yang ingin mengganti baterai handphonenya atau mencari alternatif baterai yang terbaik. Mungkin inilah salah satu baterai yang terbaik. Dan kalian bisa memilih salah satu baterai yang telah saya rekomendasikan dari pertama sampai terakhir. Terserah saja mau memakai yang mana, karena semuanya adalah baterai-baterai pilihan yang terbaik. Dan kalian bisa membuktikannya sendiri, kekuatan dan kesaktian baterai-baterai yang telah saya rekomendasikan. Mungkin masih ada beberapa baterai yang sebenarnya mempunyai kapasitas dan kualitas yang mumpuni untuk direkomendasikan untuk kalian. Mungkin lain kali saya bisa menambahkan baterai-baterai yang belum saya rekomendasikan saat ini dan saya akan masukkan di rekomendasi di berikutnya. Semoga rekomendasi ini bisa bermanfaat untuk kalian yang ingin mengganti baterainya. Dan apabila ada kesalahan pengucapan atau penyampaian dalam merekomendasikan baterainya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.